Kembali lagi bersama saya Pratama Fun Fishing dan selamat menyaksikan video part yang kedua teman-teman. Lempar. Nyok, langsung dimakan tenggiri yuk. Dan saya mencoba ngoncer dengan ikan tembang. Ikan tembang adalah ikan atau umpan yang disukai oleh ikan tenggiri teman-teman. Let's go. Harusnya kendor. 2000 years later. Dan benar saya teman-teman, tidak berselang lama umpan saya pun disambar oleh target, yaitu ikan tenggiri. Ikan tenggiri merupakan ikan yang dicari oleh para pemancing karena tarikannya yang spesial dan sangat memuaskan. Pada umumnya, tenggiri hidup di daerah karang di antara kedalaman air 30-70 meter. Dan bulan Maret adalah bulan yang dinanti oleh para angler mania, di mana pada saat itu ikan tenggiri sedang musim-musimnya di sekitar Teluk Jakarta. Dan tidak jarang para pancing di sekitar Jabodetabek beramai-ramai hanya untuk berburu ikan predator tersebut. Wow, tarikan ikan sangat kuat teman-teman. Jadi kita harus punya tenaga ekstra untuk menaklukkan ikan tenggiri ini teman-teman. Kesabaran dan skill adalah teknik yang dibutuhkan untuk menaklukkan si predator tenggiri. Batang lagi guys, yang ke-9. Fish on. Akhirnya ikan menyerah teman-teman. Dari ukurannya sekitar 4-5 kg. Sama si Black. Sama si Black. Strike dari Korudi. Sepertinya Dewi keberuntungan berpihak kepada kita, sehingga kita terus menerus strike ikan tenggiri teman-teman. Mantul. Awas jangan mocel. Yeah, ikan kedua berhasil landed di siang hari ini oleh Korudi Ayong. Mantul. Korudi Ayong. Mantap. Fish on. Dan akhirnya Muferi dapat mencicipi tarikan daripada si predator tersebut, teman-teman. Either guys, color sudah kelihatan tenggirinya. Untuk merasakan sensasi tarikan maksimal daripada tenggiri, kita tidak harus menggunakan piranti-piranti yang besar teman-teman. Cukup menggunakan piranti yang kecil saja sudah cukup ya, agar sensasi fight dengan predator lebih berasa teman-teman. Kuat, harus sabar kalau masih tenggiri. Paksa putus. Jadi kita harus pelan-pelan. Ayo. Wow, very very big size. Big size, batang. Ini dia pelakunya, Bang. Fish on dari Bung Ferry. Sepertinya ini adalah tenggiri terberat dan terbesar yang didapatkan oleh kami. Mantap Bung Ferry. Jos. Dan sepertinya Ko Ajun juga berhasil mendapatkan strike pada siang hari ini teman-teman. Dan ini dia teman-teman, piranti yang sangat dibanggakan oleh Ko Ajun. Dia menyebutnya real kolam. Kalau
Agak plek ya. Kolam apa? Kolam rentang gajah mada. Fish on. Wajun berhasil landed Tenggiri pada siang hari ini, teman-teman. Pertama fun fishing, mantap. Mantap, guys. Triple strike. Ah, lagi berantem nih, tarik-tarikan. Ayo hati-hati Pak Budi. Kapten pun tidak mau kalah, teman-teman, dan dia berhasil naikkan satu ekor ikan tenggiri dengan size yang lumayan, ukurannya mantap. Masih fight dengan ikan Pak Rudi. Let's go, naik. Jadi batang ini tenggirinya. Sabar. Batang, guys. Strike dari Pak Budi, teman-teman. Tapi uniknya, mata kail tidak tertancap di mulut tenggiri tersebut, teman-teman, melainkan di punggung ikan tenggiri. Hahaha, mantap. Om Budi pelakunya, om. Say hi. Gancol tenggiri di badan. Fish on, teman-teman. Dan saya pun tidak mau kalah. Dan saya berhasil strike dengan umpan tembang konceran, teman-teman. Let's fight it. Harinya dia ini hari ini. Biasa open hari. Dia udah minta lagi aja kalau dapat konten, dapat hobi. Lagi. Konten dapat ya? Baik-baiknya konten. Ini tenggiri muda nih. Yang lain mah 3 box. Wow, sepertinya target belum menyerah, teman-teman. Dari perlawanannya, sepertinya size ikan tidak kecil, teman-teman. Triple strike. Aduh, batang. Berat ini, susahnya dia. Batang. Saya kencengkan beratnya. Wow, size-nya sangat besar, teman-temannya. Tidak ada yang kecil di spot pabelukan ini, teman-teman. Ayo naik. Babon, guys. Babon. No. Aduh. Satu. Tuh. Babon. Ini kapten masih strike.
masih berlanjut strike-nya. Lurusin dulu, lurusin dulu, lurusin dulu. Mana dulu, mantap. Sebentar. Kita sangat beruntung hari ini, teman-teman. Jarang sekali air laut tidak bergelombang seperti saat ini, teman-teman. Aduh, sayang sekali teman-teman, ikannya mocer alias tidak hook up. Dan tidak terasa teman-teman, waktu sudah sore, jadi kita memutuskan untuk pulang ke dermaga. Hari ini berjalan dengan sukses. Pertama fun fishing quest to Pabelokan. Jadi spot kita hari ini adalah daerah Pabelokan, Kepulauan Seribu ya. Dan untuk hasil hari ini teman-teman ada di bawah semua ya. Di sini ada 33 ekor tenggiri. Ini tidak ada yang kecil ya teman-teman ya. Dan ada satu kerapu sunu teman-teman. Jadi teman-teman, box pertama, box kedua tuh udah dibawa ke sana tuh. Ini box saya nih. Tuh, mau jadi apa nih ikannya? Penuh full. Buat Abang Ferry nih, yang ketiga nih. Asik. Full box ya teman-teman. Mantap. Bingung nih Bang Ferry mau diapain nih? Ini waduh, box kelima nih. Dan teman-teman jangan lupa support terus channel pertama Fun Fishing dengan cara like, comment, subscribe, dan di share juga teman-teman. Akan banyak sekali strike menarik di video berikutnya. Terima kasih buat teman-teman untuk menonton videonya sampai selesai. Dan bye-bye, see you next time.